Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hari ini Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitaran jam 4 sore. Saya berada di sekitaran Pantai Widuri, di tepatnya di depan makam Syekh Samsudin. Ada sebuah kapal tanker pengangkut batu bara yang terdampar di pantai sudah 3 hari yang lalu. Dan keadaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat dijadikan tontonan. Kebetulan juga suasana cuaca masih cukup bersahabat, angin tidak terlalu kencang dan tidak hujan. Banyak sekali pengunjung yang datang pada hari ini. Dan ini dimanfaatkan oleh para pedagang dan penjajah mainan, juga jasa mainan, untuk menjajakan dagangan dan jasanya. Demikian laporan saya hari ini dari sekitaran Pantai Widuri, Pemalang, Jawa Tengah. Hari ini Rabu 30 Januari 2019. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.